Dagekka Putra melakukan pertemuan dengan Ketua BPPKB Grogol Jailani untuk menyampaikan pesan Kamtibmas. Dalam kesempatan ini, Ibda Gekka Putra juga mengajak Ormas BPPKB Grogol untuk berperan aktif memelihara Kamtibmas. BPPKB juga diharapkan lebih berpihak kepada masyarakat serta peduli terhadap lingkungan, sehingga keberadaan Ormas BPPKB dapat dirasakan positif oleh masyarakat Grogol. Kegiatan kunjungan berjalan dengan aman dan lancar. Selanjutnya, BPPKB bersama anggotanya mendeklarasikan dukungan kepada Polri untuk menindak tegas pelaku penyebar berita bohong atau hoax. Demikian dilaporkan Kanit Binmas Polsek Tanjung Duren, Ibda Gekka Putra. Salam Tribrata.